Halo guys, selamat menonton guys. Sampai jumpa lagi di channel Kisaran Tim 86. Kali ini saya mau kasih tahu, kasih tunjuk ada titipan dari kawan burung emprit, emprit taji, yaitu emprit kepala putih. Ada anaknya tiga ekor. Ini bakal saya coba untuk hmm, kasihkan kepada induk kenari yang posisinya lagi ngeram, kebetulan telurnya nggak isi, jadi saya coba taruh di indukan kenari. Mudah-mudahan seperti harapan kita, induk kenari meloloh burung emprit taji tersebut dan bisa selamat sampai besar. Nah, ini dia. Ini burung kenarinya posisi burung semalam itu lagi ngeram cuman karena nggak jodoh atau alias nggak kawin jadi telurnya jong semua nih telur posisi udah saya angkat inilah saya bakal mau ganti dengan anakan burung emprit tajini Oke Mas Bro langsung saja kita eksekusi Mas Bro kita pindahkan Pindahkan ke sarang kenari, eh, satu, dua, tiga. Oke, tiga anak ya. Mudah-mudahan tiga anak ini bisa bertumbuh sampai besar dan diloloh sama indukan kenari ini Oke kita perhatikan reaksinya ya mas bro Mudah-mudahan induk ini nggak kaget melihat anak emprit yang ada di sarangnya Oke mas bro Jadi ya simak terus videonya Kita lanjut kita, kita pantau Gimana reaksinya akhirnya guys induknya mencoba masuk guys coba ngangkramin mau tahu ya guys ya di lolo induknya kita perhatikan aja pelan-pelan guys induknya masih bingung ini induk kenari maksudnya kok masih nelor tiga udah punya anak langsung tiga gitu sangat menegangkan ya guys inilah <laughs> burung kenari lagi ngeram dikasih anak taji tiga ekor sampai-sampai induk kenari pun bingung ini anak tiri kok hitam hitam semua <laughs> aduh aduh Sepertinya burung apa? Induk kenari udah mulai beradaptasi dengan anakan burung emprit, udah mulai indukan datang ke sarang, udah mulai beradaptasi. Mudah-mudahan induk kenari ini bisa menganggap anak burung emprit anaknya sendiri dan bisa diloloh, sehingga bisa bertumbuh sampai dewasa. Oke, sekian dulu videonya ya, Mas Bro. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Dan video selanjutnya bakalan kita upload lagi bagaimana perkembangannya nantinya. Mudah-mudahan seperti harapan kita bersama. Burung ampit taji ini bisa sampai besar dan diloloh oleh induk kenari tersebut. Oke, dan jangan lupa support juga dengan cara subscribe ya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment dan share. See you next time di update selanjutnya. ini posisi malam jam 10 malam ya guys indukan kenari sepertinya udah mulai terbiasa menghadapi anakan burung hemprit tadi dan udah mulai terbiasa sepertinya indukan udah mulai mengerami dan udah menganggap sebagai anaknya sendiri untuk perkembangannya Tunggu update selanjutnya, kita update video selanjutnya setelah 3 atau 4 hari selanjutnya, biar kita tahu bagaimana perkembangan nantinya. Oke ya guys, sampai sini dulu.